Hai, bertemu lagi dalam channel Azri Walter. Di mana kepada anda yang baru pertama kali menonton channel ini, saya Azri Walter, saya host anda. Dan dalam channel ini guys, saya akan banyak berkongsi tentang tips, okay, tips perniagaan, tips motivasi, tips kesihatan dan apa sahaja benda bermanfaat berkaitan lelaki. Okay guys, so hari ni saya nak kongsikan, okay, review saya tentang kasut yang saya baru dapat ni, iaitu Nike Metcon 6. Excited tak guys? Okay, jom kita tengok macam mana cerita kasut ni. Zas. Okay, semua dah ready eh. Okay guys, sebelum saya nak cerita tentang Nike Metcon 6X ni, okay, suka saya nak kongsi. Pertama sekali, apa pun jenama kasut, kita kena faham guys. Okay, semua kasut yang dicipta di dalam pasaran, dia ada kegunaan dia. Okay, ramai orang salah guna kasut kan. So dia main futsal, pakai kasut running. Dia pergi hiking, pakai kasut jogging. So ini adalah perkara yang kita perlu elakkan dan kita perlu belajar apakah kegunaan kasut-kasut yang kita nak beli. So hari ini saya nak kongsikan kepada anda review tentang Nike Metcon 6. Okay guys, yang pertama sekali, seperti mana yang saya kongsikan tadi, Metcon 6X ni sebenarnya tujuan dia dicipta adalah khas untuk mereka yang aktif bersukan weightlifting dan juga mereka yang sentiasa melakukan high intensity training. Di mana kasut ini, kalau kita boleh tengok, tapak dia adalah rata, okay? Tapak dia rata supaya memudahkan kita dan memberi keseimbangan, terutamanya bila kita weightlifting, ketika kita angkat beban yang berat, ketika kita melakukan aktiviti ataupun sukan yang memerlukan high intensity. So itulah review saya yang pertama. Kasut ni, kalau kita memang aktif dalam weightlifting, pergi gym, so inilah kasut yang anda perlu ada, Nike Metcon 6. Okay, tips seterusnya, tips yang kedua, review saya yang kedua tentang Metcon 6 ni adalah tentang kemampuan stability. Okay, memandangkan tapak dia memang dicipta khas rata dan kawasan dalam dia, kalau kita boleh tengok, memang tak ada apa-apa boost ataupun apa membuatkan kita boleh menyerap gravity tu. So kasut ini saya dah cuba semalam ketika saya buat back squat, memang stable, tak bergoyang langsung. Okay, itu antara review saya kegunaan dan bagus dia. Metcon 6 ni, dia memang stable. Okay, so yang ketiga, antara kelebihan Metcon 6 ni, ketika saya menggunakan kasut ini sewaktu menjalankan aktiviti ataupun senaman di dalam gym, okay. So kalau kita boleh, kalau korang boleh nampak kawasan depan ni, okay, dia panggil so kawasan depan ni kita panggil mesh fabric. Di mana korang boleh tengok ada lubang-lubang dan fabric yang digunakan ni, mesh fabric ni membantu untuk kita rasa lebih selesa, lebih sejuk dan dia tak panas guys. Okay, so bila kita dalam gym, kaki kita rasa sejuk dan dia tidak mengganggu konsentrasi kita ketika melakukan aktiviti-aktiviti mengangkat beban ataupun high intensity training. So sebenarnya review saya memang bagus kerana dia guna mesh fabric dan kaki kita akan sentiasa rasa sejuk dan nyaman. Seterusnya, review saya tentang kasut Nike Metcon 6X ni, yang paling best adalah guys, kalau kita beli, kalau kita dapatkan kasut ni, dia ada sediakan satu tapak khas, okay, yang kita panggil Hyper Lift Heel, okay. So tapak ni kegunaan dia adalah terutamanya, okay, bila saya buat squat dengan beban 84 kilo, untuk memastikan
kaki saya lebih stabil dan lebih rasa selesa. Okey, so kita dia sediakan tapak ni. So apa kita boleh buat, kita keluarkan tapak yang belah dalam, kita masukkan dia. Kalau korang boleh nampak, masukkan sebelah dalam dan kita masukkan dia semula. Okey, so dia memang dekat-dekat tapak ni dia ada tulis, okey, yang mana left, yang mana right. So kita boleh masukkan. Dan ini antara special tentang Metcon 6X ni yang saya suka. Tapak dia ada bagi extra tapak dah khas dekat tumit sahaja. So bila saya nak buat back squat dengan beban yang terlalu berat, saya akan masukkan tapak ni. Dan dia punya stabil tu memang superb, memang power dan padu. Okay, review saya seterusnya tentang kasut Nike Metcon X ini berbeza dengan Nike Metcon 6. Hanya Metcon X sahaja yang datang dengan warna sebelah lain dan sebelah lagi lain, guys. Limited edition. Dan selalunya memang baru masuk pasaran, memang susahlah kita nak dapat. Dan anda boleh cuba cari, okay. Dan selain daripada warna dia yang lain, okay, selain daripada dia punya material dia lain warna, tali dia pun sama juga. Okay, dia memang lain. Sebelah biru, sebelah merah, sebelah biru. Dan kalau kita boleh tengok kawasan belakang dia, okay, nampak? Dia ada gold kat belakang ni. Lepas tu dia campur warna turquoise sikit, sorry, warna hijau sikit, okay. Dan dia ada sulaman warna pink, membuatkan kita rasa outstanding ketika berada di dalam gym. Lagi semangat untuk melakukan senaman-senaman kita, guys. Dan kepada anda yang berminat, satu lagi, guys, ramai tak tahu Metcon 6X ni, okay, kita boleh custom. Kita boleh custom pilih color apa yang kita nak. Kita boleh pilih kawasan belakang ni kita nak color macam mana. Kita boleh pilih lidah nak color macam mana. Kita boleh pilih tali nak color macam mana. Dan kita boleh tuliskan nama kita, guys, dengan cara lawati www.nike.com. Di sana, kepada anda yang ada bajet lebih, so anda boleh buat custom sendiri. Dan insyaAllah kita buat, kita bayar, kita pilih color yang kita nak, dalam tempoh 2 ke 3 minggu akan sampai di tangan kita. Jadi itulah saja, guys, review saya tentang Metcon 6X ni. Okay, kepada anda yang pertama kali menonton, tinggalkan, okay, tinggalkan sedikit komen di ruangan bawah video ini. Selepas ini anda nak tahu review tentang apa. Okay, saya Aziz Walter. Jumpa lagi.